I don't believe in destiny, I just do what's best for me. Don't listen to my enemies, they're just full of jealousy. This legacy, you gon' see what's left of me. You gon' see success in me, you ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Ya kayak teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya bersama saya di channel Dunia Merpati. Nah, pada kesempatan video kali ini ya, nih teman-teman, ada merpati yang masih peyek ataupun anakan dari merpati blorok ya, yang sering di review dulu, dan anakannya ini sudah pada ada yang giring nih. Jadi yang giring itu satu tuh, yang blorok ya, yang blorok madu, sama yang ini nih udah ngangkat giring nih, yang blorok ini, dan kemarin sudah jodoh nih, tinggal proses penggiringannya. Dan pada pagi ini juga lagi pada dijemur ya, ini habis di lop-lop jarak dekat nih, yang blorok sama yang gambir nih, yang merah tadi ya habis kelar namun belum ke video, dan mungkin saya akan buatkan videonya nanti ya sore. Nah, niatnya kali ini akan saya review dulu nih perkembangan merpatinya itu seperti apa. Mungkin teman-teman butuh informasi kali ini, jadi simak terus videonya sampai selesai. Dan untuk teman-teman yang baru gabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu ya tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan nih jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Oke, ini di sini juga ini yang saya kira betina ya, ternyata berbalik nih. Nah, ternyata ini jantan teman-teman. Nah, kemarin 2 hari yang lalu ini bekurnya bandol sekali nih, beranjak sekali. Dan dulu pas pertama saya lihat ini cewek, soalnya lenjeh banget, dan ternyata ini malah berubah jadi betina nih teman-teman. Apakah teman-teman ada yang mengalami hal yang sama seperti saya ini? Nih, ini ekornya juga baru dicabut, soalnya baru pik 6 ya. Nih, ternyata berubah jadi cowok teman-teman. Oke, kita review sedikit ya, mungkin teman-teman ada yang belum tahu, dan kita review sedikit nih merpatinya. Nah, ini burungnya teman-teman, yang menurut saya kemarin nih belum lama ya, baru 1 mingguan kurang lebih, ini lenjeh banget, tapi sekarang kok berubah jadi jantan nih. 2 hari yang lalu bekurnya itu berancah banget nih. Nih, dari segi rabaan juga cewek ya, dari segi body, terus mukanya juga muka cewek, tapi sekarang malah jadi berancah banget nih. Makanya saya tangkap, dan ini juga masih pijik ya nih. Sekarang mah tinggal sisa 3 nih, tinggal sisa 3 ya. Nah, pas dicabut itu sisa 6 nih, yang sebelah juga sisa 3 nih. Ini lagi tumbuh nih, tuh larnya juga bulat-bulat nih. Nah, nih, apakah teman-teman ada yang ngalami nih, yang tadinya lenjeh terus berubah jadi jantan nih? Nih, saya baru ngalamin hal yang seperti ini, makanya kok jadi jantan gitu. Dari matanya juga bagus sih menurut saya, ini mata cilamas nih. Tuh. Nih. Oke, dari segi body lumayan besar nih, lumayan besar, di bagian dada juga gede dan enak dipegang nih, empuk. Nah, ini dia merpatinya. Oh ya, dan itu yang mau saya review lagi tuh, yang blorok ya, yang itu tuh, yang lagi ngangkat giring, dan nanti sore insya Allah saya akan tes terbang nih. Tadi di tes terbang lumayan keket ya, dan tapi belum di video. Nah, nanti sore insya Allah akan saya video tuh ya, itu tuh. Tuh yang silver juga sebenarnya giring tapi masih takut sama ceweknya ya. Tuh, soalnya masih pijik semua nih. Oke, kita review dulu ya yang ini, yang blorok nih, yang blorok. Terus kita review juga yang ini, yang silver. Oke, dan yang blorok ini masih
belum keket banget ya, tuh baru jodoh paling kayak 3 harian baru jodoh tuh. Nah, kita tangkap dulu yang blorok nih. Nah, ini dia ya merpatinya nih, yang blorok madu. Nah, ini warnanya warna kesukaan saya nih, blorok, apalagi blorok madu. Dan di bagian dada itu warnanya coklat ya ini. Kalau saya suka blorok yang warnanya kayak gini nih. Tuh. Nah, ini namanya blorok madu. Kita review dikit dari segi matanya ya. Kita lihat dari matanya, itu mata cilak emas ya. Seperti biasa saya suka cilak emas nih. Ini yang sebelah. Tuh. Nah, ini mirip bapaknya mukanya ya, yang blorok putih, indukan utama merpati tinjan saya. Ini mukanya mirip bapaknya nih. Nah, ini bodinya juga nggak terlalu besar. Cuma di bagian depan nih gede nih. Kelihatan ya. Nih, di bagian dada dan ke bawahnya ini agak ngecil. Nih, ini burungnya nggak terlalu besar, sedang lah. Ini larsisa 3 nih. Sama yang tadi itu yang gambir, ini larnya juga sisa 3. Cuman giringnya juga belum keket banget dan masih malu-malu sama betinanya tadi pas di tes terbang ya. Karena mungkin merpati ini juga masih peak dan giring perdana juga nih. Ini khas merpati tinjan nih. Larnya seperti ini. Dan speed udangnya juga ideal nih, kurang lebih 1 cm dan teksturnya itu agak keras nih, agak keras dan celahnya itu 1 cm. Nih. Ini semoga bisa menjadi merpati yang menghibur lah ya, setidaknya bisa menghibur. Oke, kita lepas dulu nih. Nah. Oke, soalnya yang silver mau saya tangkap itu tadi agak susah, soalnya masih takut sama ceweknya. Soalnya masih takut sama orang dan juga dideketin juga masih lari-larian. Jadi kalau ditangkap betinanya itu masih nggak mau ngedekat ya, ataupun masih takut kepada orang gitu. Ini sisa lar 2 nih, yang silver sisa lar 2. Dan niatnya nanti sore mau saya duetkan kalau sudah mau tempel ya. Nih. Nah, niatnya saya mau gandengan sama ini, tapi giringannya masih belum enak nih, belum tempel. Masih malu-malu, jadi ngelatihnya juga agak susah kalau giringnya belum keket banget. Nih. Itu sama yang gambir itu mah pelatih ya. Pelatih ataupun trainer di sini. Sama yang merpati pelontang, tapi merpati pelontang habis cabut telur. Jadi belum giring. Dan tinggal nunggu ini piyik ini yang baru jodoh nih. Ini juga turunannya sudah semua. Ini juga betinanya dari, jadi ini adiknya yang merpati blorok madu ini nih. Nah, jadi adiknya ini nih. Ini adiknya nih. Jadi ini jodoh sendiri ya. Saya carikan betina warna, ada 5 warna ya. Enggak mau malah jodoh sama ini. Ini juga masih piyik. Nah, ini kurang lebih 3 hari baru jodoh dan mungkin kurang lebih 1 mingguan udah bisa ngangkat giring ya insya Allah nih. Oke, dan mungkin itu saja ya review kali ini dan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Dan untuk kalian yang bergabung tapi belum subscribe, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya dan aktifkan tombol loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan jika di channel Dunia Merpati ini upload video terbaru seputar burung merpati. Dan sekian dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.